Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Ini pantauan terakhir nih. Di awal tahun 2023 nih, per 6 Januari hingga 6 April mendatang, UPTD Samsat Tanjab Bar kembali membuka pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 1. Pemutihan PKB tahap 1 ini telah sesuai aturan dan instruksi dari Gubernur Jambi nih. Sebab dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor nih, setidaknya dapat mengurangi beban pembayaran denda. Nah, ini kesempatan buat dulur-dulur semuanya. Jangan sampai tidak bayar pajak. Ini dia pantauan Bang Jack. Pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahap 1 telah dibuka kembali sejak 6 Januari hingga 6 April mendatang. Terkait hal ini, seluruh UPTD Samsat Kabupaten dalam Provinsi Jambi mulai gencar melaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB tahap 1. Begitu pula di UPTD Samsat Tanjab Barat yang juga gencar melaksanakan pemutihan PKB. Kepala UPTD Samsat Tanjab Barat, Teddy Pribadi, mengatakan sejak dibukanya pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 1 ini, antusias masyarakat belum terlihat cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pemutihan PKB kendaraan baru saja beberapa hari dibuka untuk tahap 1 tersebut. Jadi pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023 ini melaksanakan pemutihan lagi tahap pertama, yaitu yang dimulai 6 Januari 2023 sampai 6 April 2023, bertepatan dengan ulang tahun Jambi yang ke-66. Jadi himbauan kami kepada masyarakat Tanjab Barat khususnya, ayo kita bayar pajak. Pajak yang dibayarkan ini untuk pembangunan negeri Jambi. Meski demikian, Teddy menambahkan bahwa capaian PKB tahap 2 tahun 2022 lalu, UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat mampu meraup PKB sebesar Rp2.922.564.500. Dengan rincian 3.877 kendaraan roda 2 sebesar Rp1.086.165.500 dan 595 roda 4 sebesar Rp1.836.399.000. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.